Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Mollizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Sunnah berikutnya ketika melakukan safar adalah zikrul khuruj minal manzil. Bacalah doa ketika keluar dari rumah. Bacalah doa ketika keluar dari rumah. Apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah menyuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini doa keluar dari rumah. Jadi begitu keluar dari pintu rumah, itu jangan naik ke atas kenderaan dulu. Nanti naik ke atas kenderaan ada doa lain. Biasakan mulut ini otomatis mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada kekuatan, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa ini kata Rasulullah, barang siapa yang membacanya setiap keluar dari rumah, fa innahu yuqalu lahu, maka kemudian syaitan akan malaikat akan berseru. Jadi malaikat berseru cuma tidak terdengar di telinga kita. Apa seruannya? Laqad hudita, engkau telah diberi hidayah. Wa kufita, dan engkau telah diberi kecukupan. Wa wuqita, dan engkau dilindungi oleh Allah. Wa tanha anhu syaitan, dan syaitan ketika mendengarkan doa ini dia berteriak. Jadi dia berteriak teriakan yang mengecewakan. Artinya dia kecewa. Pekan kau baca doanya. Yang seharusnya ketika kita keluar rumah, dia siap-siap mengikuti kita. Apa ibu, dalam hadis yang lain disebutkan, kita ini man kharaja min babi baitih, barang siapa keluar dari pintu rumahnya, maka dia berada di antara dua bendera. Ini yang disebut dalam hadis. Bendera pertama dipegang oleh malaikat. Orang yang keluar demi kebaikan, maka malaikat yang mengikutinya sampai pulang ke rumahnya, dia didoakan, dia dilindungi. Orang yang keluar untuk kejahatan atau berniat kejahatan atau tidak berlindung kepada Allah, maka dia dilindungi oleh syaitan. Bagaimana cara syaitan melindungi? Dia akan dijerumuskan ke dalam dosa selama dalam perjalanannya. Maka orang yang tidak baca doa ini, syaitan punya kesempatan besar. Itu nanti ciri-cirinya tu dalam mobil. Kalau diputar Quran sama anak, ayahnya bilang, kepo kak putar Quran lagi orang tua kak, coba putar rock and roll, kata ayahnya. Jadi suruh pakai rock kemudian pakai roll. Jadi apa yang memakai Allah, oh ini kesukaannya, asal sudah menggedam-gedum, itu semangat. Sampai ada yang pernah mengatakan, ilung menyona musik, hantar dong, saya kalau ada musik saya enggak tidur. Apalagi supir-supir malam itu sibuk dengan musik dangdut, ya, dan mereka berdalih kalau dengar musik mereka enggak tidur, semangat. Tapi kalau baca Quran itu tertidur. Jadi ini kenapa syaitan telah membuat mereka hidup dalam dunia syaitan. Makanya ini karena tidak berlindung dari Allah, salah satu pelindung kita sehingga kita hati kita tidak terlibat maksiat dalam perjalanan adalah bacalah doa ketika keluar dari rumah. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Yang belum bisa hafal, ya dihafal lah. Pula pegang malain. Memang mesti bilang malain. Yang belum bisa hafal, maka tarik di ATM. Mana ada? Yang belum bisa hafal, hafal lah. Nah, tapi ada doa satu lagi, Pak. Itu doa itu berlindung lebih dahsyat. Rasulullah mengajarkan doa keluar dari rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlim au udalam alayya au udalam au ajhal au yujhal alayya.
Apa makna doa ini? Ya Allah, aku berlindung dari kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. An adilla au udalla. Lalu aku berlindung kepadamu min an azilla au uzalla, dari diselewengkan atau menyelewengkan. Kemudian adlim au udlam, aku berlindung kepadamu dari mendzalimi orang atau didzalimi oleh orang. Dan aku berlindung kepadamu dari membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi orang. Nah, ini doa ini kalau dibaca, maka terusirlah syaitan dan Allah akan menjaganya dari apa yang dia minta. Jadi sampai mintanya jangan sampai didzalimi orang. Berlindung dari perampokan di tengah jalan, berlindung dari pencurian, kemudian berlindung jangan sampai dibodoh-bodohi orang. Doa ini kalau dibaca insyaAllah aman. Tapi tidak ada jaminan enggak kena razia. Enggak ada jaminan. Tapi kalau insyaAllah dari kezaliman, kalau mau menzalimi, insyaAllah Allah lindungi. Ini doa ini perlu diulang-ulang untuk dihafal. Kalau ini memang perlu sedikit dihafal lebih kuat. Kalau bisa di print lalu tempel di pintu keluar. Tempel di pintu keluar.